upaya-upaya pemenangan tuh banyak langkah. Ya kalau memang nolak ya nggak apa-apa. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Sahroni merespons adanya penolakan terhadap RK di Jakarta. Menurutnya, peristiwa tersebut adalah hal yang wajar. Sahroni mengatakan, jika ada kelompok yang menolak, maka pihaknya pun tidak bisa memaksakan. Namun hal yang perlu dilakukan, menurutnya adalah memberikan rasa perhatian dari masyarakat untuk calon yang akan dimenangkan. Bang, ini balik lagi sebagai tim ses nih Bang. Kemarin ini Bang Ridwan Kamil nih sempat ada penolakan. Normal, kan like and dislike itu di Jakarta itu biasa. Upaya untuk melakukan hal pemenangan itu kan bukan pada beberapa kelompok. Tapi kan ini kan halayaknya masyarakat kan banyak. Jadi upaya-upaya pemenangan itu banyak langkah. Ya kalau memang nolak ya nggak apa-apa. Kan tidak perlu kita memaksakan seseorang atau kelompok untuk is my country. Ya kita hargai dan tetap pada proses yang berlaku. Tapi yang bersangkutan masih terdaftar lagi jadi calon capim. Iya, nanti kan menjadi catatan itu. Oke, catatan. Nah, baru saja nih Abang ditugasin nih oleh Bang Dasko nih Bang, gimana? Ini pertanyaan ya. Harus jawab ya? Iya dong Bang. Tadi malam Pak Dasko telepon. Oke. Menyampaikan itu tentang untuk jadi ketua tim sukses di Ridwan Kamil. Udah ada bayang lain-lain belum? Bang, yang sebelah pakai artis Bang, Abang gimana strateginya Bang? Sebelah nih kan artis nih Bang, tim sesnya. Ya saya juga artis. Udah ada bayangan belum Bang, strategi Bang? Nanti belum. Saya belum ketemu dengan yang lain karena Pak Dasko tadi malam udah telepon tanggal 12. Dan menyampaikan, jadi gue belum ada koordinasi lebih lanjut. Oke. Ya sepintas saja Abang, kira-kira akan apa yang akan dilakukan? Banyak lah, banyak kan nih Pak RK sudah menjanjikan hal terkait sampai kecamatan 200 juta ya. Iya, tuh gimana ya, tuh Bang? Ya nggak apa-apa, duitnya banyak kok Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.